بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد أدب لربي أحسن التأديب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أخوان وأخوات المسلمين المسلمات، حين ربك مسكنا رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، pertamanya marilah bersama-sama dalam kesempatan ini memanjatkan istri ujian dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kembali di dalam saat yang ke yang merupakan satu taman dari taman-taman syukur Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam 16 jam yang akhir 16.30 Hijriah bersamaan 4 Mac 2000 kompleks ini. Mudah-mudahan semoga akan terus memberikan kita kesihatan dan keafiatan untuk beribadah kepada ini. Mula melatih diri untuk melaksanakan amalan-amalan seperti puasa, solat sunat, puasa sunat dan sebagainya sebagai persediaan kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan muslimin subhanallah, kita teruskan pengajian kitab Rasul Muallim yang disusun dan dikarang oleh pengarang kitab ini, Fadilat Syekh Marhum Dr. Abdul Fattah Abu Huda Al-Halabi Asul. Kita sampai kepada teknik yang ke-22, Fokusat 206, menggunakan pendekatan seloka dan bergurau sendiri. Antara kaedah pengajaran yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah bergurau. Ini tidak keterlaluan dengan para sahabat. Ada Rasulullah SAW bagi dia ini, kalau bergurau, gurauannya tidak keterlaluan. Bukan semua orang timur. Akan tetapi bagi dia SAW tidak berseloroh dan bergurau melainkan pada perkara yang benar saja. Banyak ilmu yang dapat bagi beliau Rasulullah SAW salurkan ketika bergurau sendiri. Jadi kalau dalam situasi itu, yang situasi biasa Nabi SAW ini, dia tidak berseloroh dan tidak bergurau. Melainkan kalau keadaan itu mengizinkan, maka itulah yang dapat.
berhadir, ya, kesimpulan yang dapat diambil oleh para sahabat radhiyallahu anhu tatkala bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, contoh yang pertama. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau telah berkata, bahawasanya satu hari Rasulullah SAW masuk menemui kita di dalam bilik. Waliya akun sagirun yukna Aba Ami Umair Aba Umairin. Dan padaku seorang adik lelaki yang digelar sebagai Abu Umair. Wa kana lahu nuhurun wa kana lahu nuhurun yalhaqu bihi. Umar ini dia ada memiliki seekor burung yang kecil, mujia ke apa ke, mungkin maka tak lama itu burung ini pun mati. Wadakala alaihi Nabi SAW zata yaumi, maka Nabi SAW satu ketika masuk menemui dia dan bertanya, ya web dia padahal alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, satu ketika Nabi sallallahu menemuinya, faraahu hazinan, Nabi sallallahu melihat Abu Umair ini dalam kesedihan. Mana kesedih? Burung kepercayaan, burung peliharaan kita mati, sedih lah. Kucing kita mati sedih, anak kita benda mati sedih. Itu adalah tabiat manusia yang biasa, dia rasa kehilangan. Kalau tak sedih, dia tak rasa kehilangan. Mati, nah, mati tu nak apa, tak ada apa. Kalau dia ada lagi rasa kemanusiaan, itu yang berlaku. Maka fara'ahu hazinan, maka Nabi SAW mendapati Abu Umair ni sedih. Faqala ma sya'nuhu, maka Nabi SAW bertanya, kenapa ia jadi begitu, begini yang dia bersedih, kenapa Abu Umair ni jadi sedih begini, semalam okey pula hari ni sedih. Qalu, maka para sahabat yang radhiyallahu anhu yang tahu cerita menjawab, mata nuhuru, burung kecil peliharaannya mati. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Umair, faqala ya Abu Umair hal ma fa'alal, ya Abu Umair ma fa'alan nughair. Maka Nabi SAW menemui sahabat Abu Umair ni, budak ni pun kata, wahai Abu Umair, akulah yang boleh dilakukan oleh burung kecil tersebut. Sepatutnya dia terima, sepatutnya dia menerima kenyataan, setiap hidup pasti akan kadang mati. Itu dia kata. Baik, pengajaran hadis. Terdapat banyak pengajaran hadis dalam hadis yang mulia ini, yang menjadi perbahasan dalam kalangan para ulama sehingga Imam Ibnu Sabah Sabah dapat memetik 400 pengajaran daripada ini. Antara pengajaran yang dapat dipetik di dalam lebar hadis yang suci ini ialah, ya, pertama, para pemimpin dalam menjarahi dan bergaul dengan rakyatnya. Itu tuan-tuan faham, Yang kedua, boleh bersuara genda, boleh bergurau senda walaupun dengan budak kecil yang memais. Walaupun budak kecil itu, kita perempuan kecil lagi, dia belum memais, baru 5 tahun. Perempuan itu lah, baru 5 tahun. Tak ada masalah, boleh kita